Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali dalam repair je. Okey, perkongsian hari ni aku nak share sikit. Azia ada bunyi belting, bunyi macam tu lah, cik 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 tu. So hari ni nak tunjuk lebih kurang, tak adalah komplit sangat, tapi bolehlah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan kita bersama. Okey. So betul apa yang kita nak gunakan, spanner 14. Okay, kita pakai breaker bar kecil. Okay, soket 12 untuk buka dia punya alternator. Nak longgar dia tak buka habis, longgarkan je dengan recheck kecil. 3 ni, 3 ini 1/4 inci punya dengan extension kecil ni. So tempat dia sempit. So nanti tengok macam mana saya yang buat. Ini dia enjin Pro 2 Azia. Okay, di sinilah terletaknya alternator. Okay, yang nampak bolt tu. Okay, nut bolt 14 ni, 14 mm. Nanti kita kena longgarkan sikit supaya dia boleh movement. Dengan yang bawah ni dia akan ada dua. So kita tengok dulu belting ni, nampak tak kekrekannya? Kekrekan dia dah merekah tu. So belt ni dah merekah dan menghasilkan bunyi sebab dia dah tak grip di antara permukaan puli. So kalau kita ketatkan boleh, cuma dia tak akan completely hilang. Dia tak akan hilangkan bunyi tu. Mungkin hilang, tapi ya potensi untuk belting tu putus adalah sebab dia dah keras. Okay, so beta adalah jalan yang terbaik kita tukar belting ni. Sebab belting ni boleh dikatakan agak penting juga. Sebab dia orang panggil drive bell. Drive bell ni adalah belting yang memandu ataupun memusingkan alternator, water pump dan compressor aircon. Okay, so kita longgarkan bolt 12 yang di situ. Okay, di sini kita longgarkan, tak payah buka, just longgarkan. Dan di sini ada dua yang kita tarik ketegangan nak adjust untuk adjustment belting tu lah. So yang atas ni, yang bawah, yang belah bawah tu dia ada dua yang mounting untuk alternator tu. Lepas tu, lepas kita dah longgarkan semua, so kita release dengan lawan arah jam, macam longgarkan skru. So supaya alternator tu akan turun ke bawah. Bila alternator turun ke bawah, secara automatic wheel tu tadi ataupun belting tu akan turun. Okay, kedudukan ni akan pergi ke belakang tau. So dua ni yang tadi kita dah longgarkan. So lepas kita dah longgarkan, kita release bolt yang 12 yang kat belakang yang tadi, yang anda semua boleh nampak yang pusing pakai ratchet tadi. Okay, so bila dah longgar, kita test, keluarkan guna tangan. Macam tadi kita test keluarkan sikit, tak boleh. So kita longgarkan lagi sehingga cukup-cukup kita boleh keluarkan dia, dah memadai. Tak perlu sampai bolt tu terkeluar pula. Okay, sebab kalau terkeluar tak ada apa-apa beza pun keluar dengan tak. Janji sebenarnya kita punya belting tu dapat dikeluarkan. Okay, kita keluarkan melalui water pump ni sebab dia tak ada longkang kat tepi tu. So kita keluarkan dengan berhati-hati, jangan ada komponen-komponen lain yang patah. Dan keluarkan celah sensor tu, ada cover sikit kat tepi tu tadi dekat crankshaft sensor. So belting ni pusingkan alternator, water pump dan compressor yang dipandu oleh crankshaft. So bila benda ni dah crack macam ni, bahayalah untuk enjin kita. Tengok tu, condition dia dah merekah. So apa kesan-kesan daripada belting ni putus? Tak apa, kita tunggu kejap lagi selepas selesai kita tukar belting ni. Aku akan explain apa kesan daripada belting ni putus.
Okay, ni part baru kita. Nah, sebelum tu kalau boleh confirmkan dulu part number ataupun berapa PK yang dia pakai. Berapa PK tu maksud dia, dia ada groove kat situ, longkang kat situ. So groove tu menunjukkan berapa PK. Kalau yang lama tu kita boleh nampak 6 PK. So kita boleh kira longkang yang dekat, yang belang-belang yang tadi yang sebelum dia tunjuk, ada 6 lurah dia. So itu adalah 6 PK. Dan dia punya nombor belakang tu adalah nombor panjang dia lah, berapa panjang. Alang-alang kita dah buka belting ni, so kita test terus alternator, water pump dan compressor pulley. So untuk compressor pulley dia ada 2 bahagian. Yang bahagian depan sekali ni, okay, yang bahagian depan adalah compressor magnetic clutch yang ada depan. Dan yang pulley pusing ni adalah pulley magnetic clutch pulley. Okay, benda tu boleh pusing. So dia ada attach sama bersama dengan bearing. So kita test try pusing ada bunyi tak. Dan kita pusing tak ada bunyi. So bearing untuk magnetic clutch tu, bearing pulley magnetic clutch tu dalam keadaan baik. Okay, lepas kita dah masukkan semua belting ni, kita pastikan kedudukan belting ni dalam keadaan baik. Sambil tu make sure betul-betul alternator, water pump tu semua dalam keadaan baik lah, tak ada bunyi. So lepas kita dah tentukan kedudukan dia, kita boleh adjust lah, adjuster ni balik. So tengok, bila kita ketatkan, alternator tu akan naik ke atas. So bila alternator tu naik ke atas, dia akan tegangkan ketegangan belting tersebut. Simple, tapi kalau panas-panas tu panas juga lah kena tangan tu, sebab tempat dia terhad. So tapi nak dibandingkan dengan Myvi Azia ni, antara kereta Pro 2 yang simple juga lah mekanik apa construction ataupun design belting ni, dengan ruang tu agak luas lah. Okay, so mesra mesra kepada tukang repair, powerman, mekanik, technician. So senang lah juga dia nak tukar dia. So bila kita dah make sure semua dalam keadaan baik, okay, let's kita ketatkan dia. Ketatkan dia balik macam kita ikat skru lah. Pusing ikut arah jam. So nak ikat ni kena hati-hati, jangan over tighten ataupun jangan over ketegangan belting tu. So bila kita terlalu tegang, benda tu akan mengakibatkan belting, bukan mengakibatkan belting tu, dia akan mengakibatkan kerosakan pada komponen-komponen lain lah. Contohnya alternator bearing tu sendiri, magnetic clutch, pulley ataupun compressor dan water pump tu sendiri. Bila terlalu tegang, dia akan jadi stres pada komponen-komponen bearing ni lah. Dia akan makan, sebab dia akan makan internal bearing tu sebab pressure. So dia nak, kalau ikut cara betul, dia ada menggunakan satu special tool. Okay, dia akan measure berapa kilo pressure dekat dia punya belting tu. So memandangkan tak ada, kita just menggunakan pengalaman. InsyaAllah ramai kat luar tu yang berpengalaman untuk feel belting ni. So bila kita tukar yang baru, kita tegang dia secukup rasa. Lepas kita jalan kereta tu, kemungkinan dalam seminggu ataupun 2 minggu akan dengar bunyi belting tu balik. So kita adjust sikit lagi. Kalau pergi bengkel, biasanya bengkel tu dah akan maklumkan, pakai dulu dalam seminggu. Kalau
ada apa-apa bunyi, boleh datang balik, kita adjust balik. Itu kan cara terbaik sebab kita tak terus tegangkan belting tu. Bila dah bunyi sikit, terus terus kita tegangkan balik lah, supaya dia tak melecet dan tak rosak lah. Sebab bila dia bunyi, maksud dia dia slip. Bila dia slip, dia akan ada satu friction antara belting dan puli. So kalau kita paksa juga, benda tu boleh mengakibatkan kerosakan pada komponen belt tu sendiri. So dah bunyi sikit tu, adjust dulu. Okay, kita start kita. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Dan bunyi tikus tu, bunyi cik-cik tu dah hilang. So kita running dulu. Kalau dah running, kita tengok permukaan belting tu okey ke tak okey. Sebab kadang-kadang takut kedudukan belting tu terlari ke, ataupun dia terkeluar daripada longkang dia. Dia boleh rosakkan belting yang baru tu lah. So lepas kita dah running tu, kita measure balik. Okay, kita ukur pakai feel. Okay, macam mana keadaan belting selepas dia dah running. Okay, nampaknya dalam keadaan baik, alhamdulillah. So tak perlu adjust balik. Okay, kita test sikit lagi. Jom. Okay, untuk testing yang seterusnya, kita akan on off aircon dan kita tengok belting tu ada slip tak masa operation aircon on dan off. Dan kita tekan minyak sikit bagi high RPM, kita nak tengok dia punya slip. Kalau tak ada bunyi, so alhamdulillah, insyaAllah tu dalam keadaan okey lah, tak ada masalah. So kita boleh tengok magnetic glass tu on off. So bila dia off, puli akan berpusing, magnetic glass depan akan stop. So kita on off button aircon ni. Jom kita tengok. Off, dia akan off. So puli saja yang pusing, magnetic clutch yang depan tu akan stop. So ini tengah aircon on, aircon off. Satu lagi, sebab dan bila kita set temperature rendah, dia akan on off macam ni lah. Sebab tu kita akan dengar bunyi ketak. Itu akan adalah on off aircon. Alhamdulillah, selesai masalah bunyi belting. Okay, persoalan sekarang, bahaya ke seandainya drive bell atau dikenali sebagai V bell ni putus sewaktu kita berjalan atau dalam perjalanan kita? Dan jawapannya adalah seperti berikut. Hihi. Okay, memang bahaya dan akan punca menyebabkan komponen lain rosak. Bagi produk Azia ni, ada 3 komponen atau kereta menggunakan EPS electric power steering ni. Yang pertama, alternator, water pump, aircon compressor. Dan jika kereta menggunakan hydraulic power steering pula, dia akan ada satu lagi, power steering pump. Ini untuk kebanyakan kereta yang ada di pasaran. V-back ni akan pusingkan part-part ni lah yang selalunya. Yang kebanyakannya dia ni je. Mungkin lain design, lain cara kedudukan dia. Kedudukan semua berbeza lah, bergantung pada manufacturer. So untuk V-bell, okay, yang pertama, dia akan efek pada alternator lah. Fungsi alternator ni untuk charge bateri kita dan kekalkan bekalan voltage dalam sistem kenderaan kita sepanjang perjalanan kita lah. Dan kesan dia, bateri akan habis dan sistem electrical akan stop ataupun shutdown. Dan pada masa sama, bila dah berlaku macam tu, enjin pun mati di tepi jalan lah kita. Okay, sebelum enjin kita mati, lampu bateri ni akan keluar dulu. Sebab bila belting dah putus, alternator kita tak berpusing. So charging system kita dah gagal lah, dah fail. So lampu ni akan keluar sebelum kereta kita akan mati.
Okay, berikut water pump pula kan. Okay, water pump bila putus, fungsi water pump ni untuk kitaran sistem penyejuk enjin kereta kita lah. Coolant tu dia ada pada dalam enjin, blok masuk ke radiator. Radiator akan masuk tube dan sejukkan. Sejuk dia akan sedut balik, masuk balik dalam enjin. So bila gagal pump coolant tu, enjin kita akan jadi panas. Ataupun erti kata lain, kita punya enjin overheat lah. So enjin pun akan stop dan terhenti kita dengan bateri kong. Lepas tu water pump pun fail, enjin jadi panas, rosak lah enjin. Sebab benda yang murah sahaja. Okay, komponen berikutnya adalah aircon compressor. Dan bila belting putus, aircon compressor pun tak jalan. Fungsi aircon compressor ni menggerakkan bahan pendingin dalam sistem dengan cara memampatkan tekanan bahan pendingin. So kesan bila kompresor tak jalan, kita dalam kereta akan kepanasan lah. Sebab gas tak bergerak, macam mana dia nak sejukkan cooling coil dalam kereta tu. So angin yang keluar tu adalah angin panas lah. Bukan angin panas apa, angin tak ada angin yang sejuk. Aircon pun tak berfungsi, tapi tak rosak lah. Lepas tukar dia boleh pakai balik. So tapi kita lah panas. Dan yang terakhir, power steering pump. Yang macam Azia ni, dia tak menggunakan power steering pump sebab dia dah elektrik. So daripada awal lagi, masa bateri voltage dah drop, sistem power steering dia dah cut. So steering kita akan jadi berat lah untuk elektrik tu. Untuk power steering pump pula, power steering pump ni adalah yang jenis kereta power steering yang menggunakan hidrolik, iaitu dia ada pump. Pump ni adalah sebagai power dia lah, untuk sumber kuasa dia untuk convert mechanical power kepada hidrolik. Dia menggunakan minyak, dia akan create pressure minyak untuk gerakkan piston tu. So pressure minyak tu yang akan tolak piston ke kanan ataupun ke kiri, mengikut kita punya turn steering lah. So dia akan assist ataupun ringankan pusingan tayar kita tu. So bila pump ni dah tak berfungsi, maka berakhir sudahlah pump bantu kita untuk pusingkan steering. So kita guna power steering, power by hand. Okay, seandainya putus, so bawa switch tu, berhenti di tempat yang selamat. Kalau rumah dekat, okay, balik rumah ataupun masuk bengkel, bawa dengan selamat dan memonitor temperature. Okay, semoga info bermanfaat. Please like, share dan comment sekiranya ada persoalan. Thank you.